Rumah dikunci dan dipagar bukan halangan buat sepasang maling di Depok, Jawa Barat ini untuk melancarkan aksi jahatnya. Lihat aja, dalam rekaman CCTV jelas terlihat gimana kerasnya perjuangan maling di rumah kosong ini saat beraksi. Bermodalkan linggis, salah seorang pencuri berusaha mematahkan kunci gembok. Tapi ternyata kuncinya nggak bisa dijebol, pemirsa. Dari mulai dicongkel, diputer, bahkan sampai malingnya mengeluarkan seluruh tenaga pun kuncinya nggak kunjung mampu dijebol juga. Waduh, ini kuncinya yang bagus atau malingnya yang emang belum makan ya? Kedua maling ini pun menyerah membobol kunci gembok, tapi mereka nggak menyerah melancarkan niat jahatnya. Akhirnya, entah bagaimana pintu rumah depan dibobol maling. Satu ekor burung murai, satu televisi dan surat BPKB kendaraan milik korban digondol maling pantang menyerah ini. Bermodal rekaman CCTV, korban pun melapor ke Mapolsek Sukmajaya dan berharap keduanya segera ditangkap. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.